Masa PKP tahun 2020, aku habiskan banyak masa dengan ibu di rumah. Macam-macam cerita ibu kongsi dengan aku. Antaranya pengalaman seram yang pernah ibu alami semasa dia kecil dahulu. Pada tahun 1970-an, umur ibu 9 tahun, ibu ada seorang sepupu yang dipanggil sebagai Kak Niah. Dia itu adalah anak kepada Pak Ngah. Keluarga ibu dan keluarga Kak Niah sangatlah rapat. Rumah mereka berada dalam satu daerah yang sama. Ibu rapat dengan Kak Niah ini. Ibu selalu bermalam di rumah Kak Niah. Begitu jugalah sebaliknya. Kak Niah cantik orangnya. Usianya pada ketika itu 18 tahun. Rambutnya kerinting halus, panjang sampai ke pinggang. Dia suka bersolek. Kalau dia sedang bersolek, ibu akan sibuk menempel di cermin. Kadang-kadang, Kak Niah calitkan kincu merah ke bibir ibu, maskara dan celak di mata ibu. Dan ibu sangat suka. Kak Niah dipinang orang tak lama selepas ibu Kak Niah meninggal dunia. Dia berkahwin dengan Adi, iaitu pemuda sekampung. Ibu selalu temankan Kak Niah berdating dengan Adi sebelum ini. Perkahwinan Kak Niah memang meriah. Semua orang gembira. Kak Niah kelihatan cantik sangat di atas pelamin. Tidak lama lepas itu, Kak Niah mengandung. Cucu pertama dalam keluarga Pak Ngah bakal lahir. Suatu malam, cukup 9 bulan, Kak Niah mula mengerang sakit. Adi panggil bidan Simah. Lama Kak Niah mengerang. Namun bayinya masih belum keluar. Semua orang cemas. Akhir sekali, bidan Simah suruh Adi cari kereta untuk hantar Kak Niah ke hospital. Bidan Simah cakap bayi masih tak keluar sebab terbelit tali pusat. Pada pukul 11 malam, bidan Simah, Adi dan Kak Niah naik kereta Pak Jali untuk ke hospital. Ibu lihat kereta Pak Jali membawa Kak Niah pergi. Dari pintu rumah, ibu nampak ada sesuatu terbang di sisi kereta Pak Jali. Bulat, hitam dengan juraian merah. Ibu terpegun. Apakah itu? Ibu tak beritahu sesiapa. Makhluk itu terbang terawang-awang mengikut kereta Pak Jali. Tidak sampai sejam, kereta Pak Jali memasuki laman rumah Pak Ngah semula. Semua ahli keluarga menyerbu ke kereta. Sebaik sahaja pintu dibuka, bau hanyir yang cukup meloyakan mulalah terbit. Ibu pun sibuk mengintai. Keadaan sangatlah kelam kabut. Bila lampu pada bahagian dalam kereta dinyalakan, ibu nampak cairan hitam pekat memenuhi bahagian tempat duduk belakang. Adi sedang memangku Kak Niah yang sedang tidur. Bidan Simah menggendong sesuatu di dadanya. Adi meraung berjuraian air mata. Pak Jali menggeling-gelingkan kepala. Kesal. Tak lama lepas tu, adik-beradik Kak Niah pula yang meraung. Pak Ngah terduduk ke tanah. Dalam keributan itu, sayup-sayup ibu terdengar suara halus bayi menangis dari dalam dakapan bidan Simah. 3 hari sudah jenazah Kak Niah selamat disemadikan. Orang kampung mula berbunyi, membuatkan Pak Ngah tak senang duduk dan mudah naik angin. Cerita mula tersebar. Ada pontianak yang mula mengganggu. Dia terbang dari pokok ke pokok sambil ketawa mengilai-ngilai, menyebabkan semua kutu raya kampung yang sedang bermesyuarat di hujung jambatan bertempiar lari. Semua orang kampung menjadi takut. Kanak-kanak yang seusia ibu pula dilarang keluar selepas maghrib. Semua aktiviti selepas maghrib telah ditiadakan. Mereka berkumpul dan bersembunyi di dalam rumah. Pak Ngah pula panas hati bila ada suara sumbang yang mendakwa pontianak itu seperti rupa arwah Kak Niah. Beberapa kali jugalah Pak Ngah mengamuk, menghambat orang kampung yang mengaitkan Kak Niah dengan pontianak yang tiba-tiba mengganggu kampung. Sesuatu yang sangat mengkuris hati ibu sekeluarga. Suatu malam, ibu tidur di rumah Pak Ngah. Rumah Pak Ngah, rumahnya tradisional bertiang tinggi dan terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian utama yang dipanggil rumah ibu, bahagian dapur dan veranda
tempat panggah berehat sambil mengisap rokok gulung pada waktu petang. Ibu tidur beramai-ramai di ruang tengah rumah. Di suatu sudut pula, Pak Ngah wujudkan bilik kelamin kecil yang hanya dipisahkan menggunakan tirai kain. Malam itu cuaca agak dingin dan lain dari malam-malam yang lain. Suasana agak sunyi. Tiada dengar bunyi cengkerik dan reriang. Yang ada hanyalah bunyi pelepah kelapa kering jatuh dan bunyi dedaun pokok bergeser ditiup angin yang jelas kedengaran. Ibu tak boleh tidur sedang semua orang sudah lena dibuai mimpi. Ibu tidur berhimpit-himpit dengan anak-anak Pak Ngah yang lain. Pak Ngah pula tidur dekat pintu utama beralaskan tikar mengkuang kering. Entah pukul berapa, ibu terdengar sesuatu jatuh di atas bumbu rumah. Bunyi yang kuat itu langsung tidak mengejutkan sesiapa kecuali ibu. Ibu menarik selimut menyelimuti seluruh badannya. Dari dalam selimut itu, ibu dengar bunyi yang seakan-akan bunyi itik menguek sebelum ia berhenti dalam beberapa saat. Tidak lama selepas itu, terdengar pula bunyi tapak kaki berjalan memijak lantai rumah yang diperbuat daripada kayu. Pergerakannya agak perlahan. Pada mulanya, ibu ingat Pak Ngah yang bangun. Tapi, bunyi tapak kaki itu datang daripada arah dapur. Jadi, tidak mungkin itu Pak Ngah. Bunyi tapak kaki berjalan itu semakin hampir dengan ibu. Walau bagaimanapun, tiada langsung perasaan takut di hati ibu kerana waktu itu, ibu hanyalah seorang budak kampung yang berusia 9 tahun yang tidak mengerti apa-apa. Dari bawah selimut, ibu mengintai. Dalam pandangan yang agak terhad, ibu nampak kaki seseorang yang dilitupi kain putih yang kotor sedang bergerak perlahan menghampiri bilik kelamin kecil di hujung sudut rumah tersebut. Pergerakannya sangatlah perlahan, seolah-olah tidak mahu mengejutkan seisi rumah yang sedang bergelimpangan tidur di ruang tengah rumah. Perlahan-lahan ibu bangun dan duduk. Waktu itu, sudut pandangan ibu menjadi lebih besar. Dalam samar cahaya, ibu nampak sesuatu yang agak besar dan tinggi berjalan perlahan menghampiri bilik kelamin kecil itu. Bahagian atas makhluk itu dilitupi oleh rambutnya hitam. Rambutnya kembang, kerinting halus tetapi kelihatan kasar. Bahagian bawahnya hanya kelihatan kain putih yang koyak dan dikotori oleh tanah. Mukanya tidak kelihatan. Menghampiri bilik kelamin kecil itu, tangannya yang menggerutu seperti akar pokok kering dikeluarkan dari balik rambutnya, menyebak tirai perlahan-lahan. Kepala makhluk itu bergerak sedikit seolah-olah cuba menjenguk penghuni yang sedang tidur di balik tirai. Rengekan halus suara bayi anak arwah Kak Nia kedengaran dari dalam bilik kelamin kecil itu. Terdengar juga suara Kak Mun, iaitu adik arwah Kak Nia, memujuk si kecil itu dengan penuh kasih sayang. Sedang ibu cuba menghadam adegan yang berlaku di hadapannya itu, tiba-tiba ibu terdengar Pak Ngah menjerit. Allahu Akbar! Ibu terkejut. Dum! Tingkap berhampiran ibu terbuka secara tiba-tiba. Sesuatu berdesup terbang laju keluar melalui tingkap. Semua orang terjaga. Serentak itu, bayi anak arwah Kak Niah meraung sekuat-kuatnya. Esoknya keadaan menjadi kecoh. Sangat-sangat kecoh. Orang kampung bercerita yang Pontianak menyerang rumah Pak Ngah. Macam-macam versi yang keluar. Lepas maghrib, Pak Imam kampung bersama beberapa orang kuat masjid datang ke rumah Pak Ngah. Ibu tak tahu apa yang mereka buat. Ibu cuma nampak empat orang lelaki berdiri di empat sudut rumah. Mereka melakukan azan secara bersambung-sambungan. Selepas itu, mereka mengelilingi rumah Pak Ngah. Membaca sesuatu sambil menabur serbuk putih yang agak kasar bercampur dengan biji-biji kecil yang berwarna hitam di sekeliling rumah. Pak Imam menghampiri bayi arwah Kak Nia. Dia mengusap kepala si kecil itu, membacakan sesuatu pada ubu-ubunya. Lepas itu, dia tarik tangan Pak Ngah dan berbual agak lama di bawah pokok rambutan di halaman rumah. Malam itu juga Pak Ngah suruh kami kumpulkan ke semua barang-barang arwah Kak Nia. Baju-baju, kain batik dan sebagainya. Alat solek Kak Nia pun Pak Ngah ambil. Tetapi ibu sempat sembunyikan gincu merah milik Kak Nia di dalam sakunya.
Ibu memang suka dengan gincu merah itu. Lepas barang-barang kad Niah dikumpulkan, Pak Ngah bungkus dengan kain dan bakar di belakang rumah. Apa yang terjadi selepas itu, ibu tidak pasti sebab ibu perlu pulang ke rumah. Cuti sekolah hampir tamat dan ibu kenalah kembali ke sekolah. Beberapa bulan selepas itu, Pak Ngah ada datang ke rumah. Dia berbual panjang dengan bapa kepada ibu. Pak Ngah cakap, dia ada datang juga lepas tu. Malam-malam ketuk-ketuk pintu. Dia tak boleh masuk sebab imam resat dah pagar rumah tu. Mula-mula aku takutlah juga. Tapi aku ingat apa yang resat pesan. Lepas 2-3 hari dia ketuk-ketuk pintu tu, aku bersuaralah dari dalam rumah. Aku suruh dia balik. Aku janji yang aku akan jaga anak dia. Sedih long. Aku dengar dia nangis lepas aku cakap macam tu. Ibu nampak Pak Ngah mengesat air matanya. Waktu datuk aku hantar Pak Ngah balik di muka pintu, dia bersuara, sabar Ngah, sabar. Kau tahu kan, tu bukan dia. Dia dah selamat dekat sana. Engkau dengan Mun jagalah anak Amniah tu baik-baik. Itulah pengalaman yang paling ibu tidak boleh lupakan. Sampai sekarang ibu tak beritahu sesiapa rupa makhluk yang menjenguk bayi Kak Niah pada malam itu. Ibu masih naif pada ketika itu. Banyak benda yang ibu tidak faham. Namun ibu yakin Kak Niah balik untuk jenguk anak dia pada malam itu. Meremang bulu rumahku sepanjang ibu bercerita. Bila aku bertanya tentang gincu arwah yang ibu ambil itu, dia hanya senyum dan berkata, itu pun satu hal juga. Menyesal ibu ambil benda tu. Lepas tu ibu ketawa. Bila aku desak ibu untuk bercerita tentang gincu merah itu, ibu mengelak. Lain kalilah katanya. Waktu itu juga kami terdengar suara mantan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin mula membacakan doa menjauhi wabak dari corong radio yang tersedia terpasang. Serentak itu kami mengangkat tangan untuk mengaminkan doa.